Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara kalian mengganti nama user di Windows. Contohnya di komputer saya itu namanya adalah GGNet seperti ini ya. Terus misalkan kalian pengen ganti user komputer kalian, caranya itu gampang. Jadi kalian itu tinggal klik aja di search bar control panel. Ini dia, kita buka. Setelah itu kita pergi ke user account, lalu user account. Di sini kalian bisa rubah namanya dengan mengklik change your account name. Ini dia, kalian ganti aja misalkan GGNet, saya mau nambahin jadi GGNet YouTube misalkan ya. Terus kita change name. Maka namanya sudah berubah menjadi GGNet YouTube. Dan bisa dilihat di setting juga sudah berubah. Kita lihat di account di sini sudah berubah ya. Ya guys, itulah caranya bagaimana kalian untuk merubah username atau nama dari komputer kalian. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.